Puncak perayaan HUT ke-16 Padang TV sukses dilaksanakan pada Jumat malam di Hotel Teruntum, Kota Padang. Seperti tahun-tahun sebelumnya, puncak perayaan dikemas dalam Padang TV Award yang bertajuk Best Leader of the Year, pemberian penghargaan kepada sejumlah tokoh dan kepala daerah yang dinilai sukses di berbagai bidang. Hadir dalam Padang TV Award 2023 berbagai tokoh mulai di tingkat nasional, Sumbar, anggota DPR RI, kepala daerah, pimpinan berbagai media serta sejumlah pimpinan lembaga dan organisasi. Seperti Fasli Jalal, Ardinov Caniago, Direktur BNI Roni Venir, serta sejumlah anggota DPR RI asal Sumatera Barat seperti Gus Pardi Gaus, Emma Yohana Nevi Zuraina, Lisda Hendra Joni, serta Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joynaldi, serta berbagai tokoh lainnya. Bertajuk Best Leader of the Year, TV Kebanggaan Orang Awak tersebut memberikan penghargaan dengan 16 kategori. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi dan motivasi terhadap para tokoh dan kepala daerah atas kontribusinya bagi negeri, khususnya Sumatera Barat. Sementara itu, berbagai harapan disampaikan agar Padang TV terus maju sebagai jendela Sumatera Barat, menghadirkan informasi yang membangun bagi masyarakat Sumbar, baik yang ada di ranah atau yang ada di rantau. Saya pertama-tama mengucapkan selamat ulang tahun ya. Ini sebuah perjalanan yang luar biasa. Seperti saya katakan, Padang TV lahir, didirikan di saat dunia media menghadapi tantangan baru yang besar sekali. Pusat-pusat informasi terpencar, ketika pilihan-pilihan untuk mencari mendapatkan sumber informasi itu melimpah ruah. Nah, di dalam situasi seperti itu, Padang TV hadir, itu suatu luar biasa. Nah, dengan berhasil terus mengelola sampai usia 16 tahun itu sudah luar biasa. Nah, saya melihat itu sebagai modal untuk terus maju, ya, untuk terus makin kreatif, inovatif, berjuang sebagai apa, media yang mencerahkan masyarakat, ya, umat, ya, dan bangsa. Apresiasi diungkapkan berbagai pihak bagi Padang TV yang mampu bertahan dan berkembang di tengah besarnya tantangan sebagai TV lokal swasta yang sebagian besar menghadirkan konten lokal berisi informasi tentang Sumatera Barat. Kita berharap Padang TV usianya semakin banyak melaksanakan memberikan informasi dan juga mengedukasi masyarakat di bidang adat budaya serta agama, mana bisa tidak mencerdaskan secara mental, secara emosional dan secara spiritual. Ini harus kita bersama-sama sehingga sukses kembali pada TV. Pada hari ini adalah hari yang berbahagia, hari yang sangat luar biasa, sebuah kegiatan dikemas oleh Padang TV dalam rangka HUT ulang tahunnya yang ke-16. Semua pimpinan-pimpinan daerah, tokoh-tokoh masyarakat Sumatera Barat itu hadir. Dan Padang TV yang sangat luar biasa juga, fenomena juga, melakukan penilaian-penilaian dan memberikan award pada tokoh-tokoh dan pimpinan daerah. Alhamdulillah salah satunya adalah Kabupaten Padang Priaman sebagai the best top one pelayanan publik yang terdepan. Sebab itu saya Suat Ribur SMM Bupati Padang Priaman ucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-16 Padang TV. Semakin sukses, semakin mengayomi, dan semakin mudah untuk siarannya diterima oleh semua lapisan masyarakat. Randy Eka Putra, Padang TV.